Hello, Assalamualaikum Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan seantero dunia yang boleh memahami bahasa yang saya sampaikan. Okay, so terima kasih kepada anda semua yang sudi singgah pada di channel saya, sudi menonton saya punya video sharing ini. Alright, so seperti biasa sebelum kita mulakan kita punya sharing, kita mulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dan selawat ke atas junjungan besar dan bulan masuk dan masuk sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Okay guys, alright, so seperti biasa setiap kali video saya akan refresh dulu. Okay, kita akan refresh dulu basic market structure. So basic market structure sebenarnya penting dalam trading kita. Alright, so sebelum tu jangan lupa guys untuk subscribe saya punya channel sekiranya anda rasa channel ini membantu ataupun memberi manfaat kepada anda. Okay, harap saya bagi masa untuk anda subscribe sekarang. Okay, alright, so kita biasa kita refresh kita punya basic. Seperti biasa untuk keadaan uptrend kita akan melihat market buat pergerakan A dan market buat pullback tidak melepasi low previous low dan market buat kenaikan melepasi A dan market terbentuklah C dekat sini dan dekat bawah sini valid sebagai B. Okay, so zone besar kita untuk entry buy adalah di kawasan pullback ini. Okay, and price akan patah balik ke dalam zone kita mengambil kita punya entry dan terus pergi. Bila terus pergi break C, maka yang ni akan jadi C baru dan dekat bawah ni tempat kita entry tadi akan jadi B dan C sebelum ni akan jadi A. Okay, so ini adalah uptrend dan untuk downtrend market buat penurunan, market buat pullback tidak break previous high dan market buat penurunan lagi, maka dekat sini sebagai A dan break A sebagai C dan dekat sini valid sebagai B. So zone entry kita adalah dekat di dalam pullback, kawasan pullback B. Okay, kemudian price patah balik ke dalam zone B dan di sini kita akan entry sell dan price turun. Ini jangkaan kita bila dia jadi macam ni. So bila macam ni dia turun, dia break C, maka sini valid sebagai C, C baru, sini akan jadi A dan tempat entry kita ini dekat pullback ini akan jadi B. So kalau price balik, patah balik dekat sini adalah area entry kita yang baru. Okay, dekat B ini adalah area entry kita yang baru. Okay, sama lah dekat sini. Okay, so ini uptrend, ini dalam keadaan downtrend. Untuk dalam keadaan uptrend macam ni, okay, dalam keadaan uptrend macam ni, hmm,
Ini latest punya ABC. Sini C. Sini adalah C. Ini adalah A. Dan ini adalah B. So sama je, kita punya zone entry kita, kita punya zone entry kita di sini. Okay. Tapi kali ni price turun, trigger punya kita entry, dan last kali dia break kita punya zombie. So kalau kita ada entry dekat sini, sila cut loss. Bila price break macam ni, cut loss kita punya buy, dan kita tunggu price naik, tunggu price pull back, masuk balik ke dalam zombie yang dia break. Dan dekat sini kita akan entry sell. So ini entry sell eh. So bila dah entry sell, price turun, break lagi dekat bawah ni, so maka sini akan jadi A baru, B dan C. So dia akan buat pattern macam ni lah, penurunan. Okay, so ini normal ABC, dan ini kita panggil inverted ABC, ataupun ke atas ni, ni reversal punya ABC. Okay, untuk case sell, dalam keadaan ABC yang menurun, ABC, ABC, tiba-tiba kita menunggu sell di sini, dan tiba-tiba price datang balik, kita entry sell dah, tetapi price break high ataupun break B. So dekat sini jika kita ada entry sell, sila cut loss kita punya sell. Sebaliknya kita tunggu price patah balik ke dalam zombie, zombie yang asal ni, kita boleh entry buy untuk counter balik. Okay. So bila dah jadi, kita masuk sini, kita entry, dan dia terus pergi break kat sini, so maka dia akan jadi ABC yang baru. So dia akan buat pattern macam ni. Alright. Okay. So ini 4 pattern yang kita perlu. Ini adalah 4 pattern yang kita perlu ingat. Okay. Ini adalah 4 pattern yang kita perlu ingat. Normal ABC, normal ABC, inverted ABC, inverted ABC. Okay. Selepas itu apa yang kita perlu tahu, kita perlu ingat juga, dalam ABC yang besar, tidak pelik eh untuk dia buat ABC yang kecil. A So dia ini major dia, tapi kat sini dia ada minor dia. So hati-hati. Okey. Tu kena hati-hati. Tapi dia punya keyword dia, ingat yang ni. Empat ni, normal, normal, inverted, daripada buy pergi ke sell, daripada sell pergi ke buy. So untuk daripada buy pergi sell, dia perlu ada ni ABC. Dia break,
terus pergi dia break dulu, terus masuk kat sini entry. Ingat pattern, ingat pattern ni, ingat empat ni, ingat ingat empat structure ni. Okay, jom kita tengok dekat chart. So hari ni sebenarnya saya nak buat video engulfing. Saya rasa kita buat marking dulu untuk kita buat penandaan zone. Kita buat balik lagi satu video penandaan zone di mengikut ABC dekat chart. Okay, so jom kita tengok dekat chart. So kita pergi ke, kalau macam saya scalper H1 pun sudah cukup, tapi tak apa, kita tengok dekat H1 je. Kalau dekat sini, dekat H1, kita boleh nampak yang dia, yang price buat kenaikan ni dekat sini. So kita boleh nampak price buat kenaikan. Ini major dia kebah, tapi sebenarnya dekat sini price buat kenaikan dan dia, dia kat sini dia ada satu pullback. Okay, daripada biru tiba-tiba ada satu candle merah. So dekat sini kita akan marking, letak je horizontal line kawan meski bagi nampak. Okay, letak je satu horizontal line dekat body. So kita sudah tahu yang ni adalah A dan dia buat pullback. Baik, tak kisahlah dia nak buat pullback sejauh mana, janji dia tak break dekat bawah ni. So masa ni dia valid lagi untuk jadikan B. Okay, tapi kita kena tunggu candle break. So bila candle ni break, maka kita tahu ini adalah A. Ini adalah A. Okay, dan yang dekat bawah sini adalah adalah B, dan candle yang break first ini adalah adalah C. Okay, so bila macam ni, so candle ni adalah candle yang break, break A. So bila dalam keadaan macam ni, kita sudah tahu zone besar kita adalah dekat sini, zone B. So bila dia break, kita tunggu dia datang balik ke kita punya kita tunggu dia patah balik ke kita punya zone. Okay, untuk kita enter. Untuk kes ni, kalau kita tengok kita punya dekat zone paling bawah, kita entry dekat zone paling bawah dan kita hanya floating dalam 5 pip sahaja. So bila dia naik macam ni, bila dia naik ya macam ni, tiba-tiba ada satu candle lawan warna lain. Sebenarnya kita sebut warna, tapi istilah dia bila candle bull, tiba-tiba ada satu candle bear, marking saja dia sebagai high. So kita tahu ini adalah A. Alhamdulillah. Dan next candle ada break terus A. So kita tahu ini adalah C. Dan yang pullback ini adalah B. So dekat sini kita terus boleh marking kita punya zone B. Macam case ni dia break saja, dia terus ambil.
kaping sikit daripada lagu. 5 pit dan 7 pit. Lepas tu, so kalau anda tengok sebenarnya ini adalah dalam keadaan ni, ini adalah major trend dia. Dari bawah sini ke sini adalah major trend dia sebagai A. So next ada pullback. Kita tak tepi dulu major ni, kita tengok minor, kita tengok trend berdasarkan candle dulu. So sekarang bila dia naik 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 naik, dia buat lagi satu satu, dia buat lagi satu candle pullback, kita makin terus. Okey, kita pun tak cakap ini adalah A. Kita kena tunggu candle break. Kita tunggu candle break untuk kita jadikan C dan be ready. Tapi masa ni, kalau kita tengok masa ni, masa dia turun ni, okay, first candle dia turun, next candle dia dah break. So kat sini tak terbentuknya A, B, C. Okay, kat sini tak terbentuknya ABC. Sebaliknya dia terus terbentuk ABC inverted. Betul tak? Sebab ABC dia dah ambil. So bila bila macam case macam ni, okay, dia dah buat, masa dia buat C kat sini, masa dia dah buat, dah buat ni ABC, dia dah bagi satu kali entry. So untuk entry kali kedua, selepas tu hati-hati, sebab kita tahu kita dah kira B ni sudah tak fresh lagi. So untuk entry kali selepas dia dah try sekali tu, sila berhati-hati. Sekiranya anda ada entry buy dekat sini dan candle ni break, close break bawah zone B, sila cut loss. Okay, sila cut loss dan counter dengan entry sell. So masa ni dia dah jadi sell, so dia buat pullback, marking dia. So kita tahu penurunan ini adalah A. So dia buat pullback, pullback, dia buat satu pullback, keluar satu candle merah, keluar satu candle merah. Ini belum valid sebagai, masa ni candle ni belum valid sebagai B eh, sebab kita kena tunggu candle break dekat line hijau ni. So tiba-tiba candle kedua pun belum break, candle ketiga baru break. So masa ni barulah zombie kita ini valid. Okay, masa inilah baru terbentuknya A, B dan C candle. So dia datang, dia bagi entry kat kita, oh, dia terus pergi. So masa dia ni ada satu candle pullback pergi ambil kita punya entry, kita dah marking siap-siap. Sebab ini adalah C sebelum ni. So bila ada pullback, dia dah jadi A. Dan next candle terus break balik. So ini adalah C dan sini adalah B. Okay, lepas tu dia dah turun dan B baru kita di sini. Dan dia bagi dekat kita dalam 20 pip. Lepas tu dekat sini dia turun ni, dia buat pullback, kita pun marking. Kita marking, kita anggap kita dah kata ini adalah A. So sekarang dia tengah buat B, dia naik, dia bagi kita entry pump sikit. Lepas tu dia tak, dia turun, next candle dia terus pull, dia tak ada break sini. So dekat sini tak jadi ABC. Okay, so seterusnya next candle pump, dia terus break. Sebab ini ada pullback, kita marking, kita marking dan kita tunggu candle break A. Pump dekat sini break A, dalam masa sama dia break kita punya B kita ni. So kita dah ada dekat sini A, B
Then C. So, okay, dia boleh turun, dia terus ambil entry kita dekat shadow. Oh, tak kena. Tak kena. So ini dah jadi inverted. Inverted dalam masa sama dia jadi ABC normal dekat sini. So dekat sini kita tak dapat entry. Okay, tak apa. So dia naik, dia buat satu candle pullback. Okay. Marking, dia break terus. So valid lah ini sebagai zombie. Dia masuk, dia entry, dia bagi kita sikit. Terus prof, dia kita floating sikit dalam 6 pip, dia bagi kita 12 pip. Okay. Hampir 18 pip dia dapat. So masa ni dah ada pullback marking. So dekat sini tak ada ABC, tak ada pun ABC. Sebab dia tak buat hal yang baru. Dia tak buat A, dia buat A, dia buat B, dia buat pullback. Dan masa ni dia naik, dia tak buat C. So tak ada ABC. Lepas tu dalam masa sama, kita tengok dekat sini. Okay, candle ni kita boleh anggap sebagai A. Dan ini adalah pullback. Dan dekat sini terus break. Terus break, ini adalah B kita, B besar kita. Dua candle ni terus ambil sebagi copy. Lepas tu ada lagi pullback. Dia tak buat C untuk penurunan. Dia terus naik, dia break atas ni. Dia break atas ni. So mana, kalau kat sini mana kita nak tengok kita punya A? So A kita sebenarnya adalah dari C. A pull back dan buat C. So zoom kita dekat sini, ambil dia dengan shadow. Tinggi. So dia bagi kita punya entry. Dia buat lagi A, B, C. B kita dekat bawah daripada atas ni ke, dan dia bagi kita sedikit sahaja. So dia buat ABC baru. Macam tu lah, kita kena pasti kita punya ABC. Okay. So untuk penandaan zone B, saya lebih suka dia sebenarnya kita boleh marking saja terus. Macam contoh kita ambil dari awal tadi, kita ambil dari awal tadi. So macam contoh tadi kita ambil dari mana? Dari sini. Okay. So dekat sini kita tahu bila dia buat macam ni kenaikan, dia jadi A dan ini adalah B. So kita tahu zon besar B kita adalah dekat sini. Dekat sini. Okay. Zon besar kita adalah dekat sini. Tapi untuk penandaan, saya lagi suka ambil candle yang paling last. Candle yang paling last. Kalau ada dua candle macam ni, saya ambil dua candle macam ni. Untuk saya tanda sebagai zombie. Dan daripada candle ni, saya suka bahagi kepada dua entry. Maknanya saya akan ambil, ini saya akan ambil pertama body to shadow atas, yang kedua body to shadow bawah. So maksudnya daripada zone besar sini,
Kata wasabi ni saya suka bahagikan saya punya entry. Satu, dekat. Okey, ini kita dah marking garis hijau ni, saya marking zoom besar. Zoom besar B. So, kalau zoom besar ni saya suka marking candle last, body to shadow, shadow to body, dan body to shadow. Ini adalah dua kawasan untuk saya entry. Okey. So, macam kat atas ni pun sama. Okay, macam kat atas ni pun sama. So dia ada satu candle je, so zoom besar dia atas ni. Oh, macam kes ni, macam kes kat sini, sebab B ni dia tak break, C ni dia tak break shadow, tapi dia valid sebagai ABC. Valid sebagai ABC kan, cukup dengan break body ni. So saya hanya akan ambil dekat body tu shadow sahaja. Dan penurunan ni dia buat ABC. So dekat sini saya akan ada dua ruang untuk entry. Body tu shadow dekat bawah macam ni, dan shadow tu body dekat atas. So ini adalah kawasan-kawasan saya marking untuk saya cari entry. Untuk kes ni dia ambil saya punya zoom pertama je, satu entry je. Dua entry. Lepas tu dekat sini pun sama. Next B ni saya buat sama je. Body to shadow. So kalau kecil sangat ni, just tanda dengan lain je lah. Tapi kita tahu zon besar dia adalah di sini. Okay. Ini kenapa dia tak sampai dekat kita punya zon ni. Saya rasa dekat candle ni time frame kecil yang memainkan peranan. So ini adalah penandaan zone ABC di time frame H1, time frame yang sedang-sedang lah, tak besar tak kecil. Okay. So, sekarang macam mana kita nak lihat macam mana kita nak melihat di time frame yang kecil, yang lebih kecil. Okay. Okay, kita ambil dekat sini kenaikan ni, saya buang dulu semua. Okay, kita ambil dekat sini. Macam mana kita nak mencari entry di kawasan-kawasan sini? Sebab kalau kita tengok dekat H1 ni, kita tak ada entry kan. Okay, contohnya sekarang kita tengok dekat sini, dia dah buat inverted ABC. Okay, A, buat ABC dekat sini, A B, A B C, dan tiba-tiba A B C.
dan tiba-tiba candle ni break. Break terus. Break terus sebagai A. Break terus A. Break terus A. So kita dah nampak dia sebagai nak berlaku. Kalau ikut dekat sini, break B, dia dah break B. So kita dah, kita dah kata wah, ini reversal punya entry dah terjadi. Okay, reversal entry kita dah terjadi dekat sini A, B, C. Dan tiba-tiba candle ni break, break out, terus break. Kita pun jumpa zoom B. So masa ni kita menunggu, kita menunggu zone entry dekat zombie. Macam case ni, macam case ni saya buang dulu, saya line ni. Boleh nampak saya cakap saya punya zombie, sebab ini dah jadi inverted eh. So saya punya menanti dekat sini. Okay, kenapa kita, kalau kita entry dekat sini, kita akan floating dalam tak sampai pun 10 pip. Okay, tapi masa ni, masa dia dah break, so masa ni dia dah break B, kenapa dia telajak macam ni? Jom kita tengok apa yang berlaku di time frame kecil. Saya letak garis ni supaya senang. Yang break tadi, yang break dekat A tadi. So dekat sini kita dah nampak dekat sini kita dah nampak bila dia break, dia ada satu B yang sama dekat, yang sama dekat kita marking tadi dekat H1 tadi. Dan dekat bawah sini dia ada lagi satu B yang fresh, yang belum disentuh. Sini ini candle last tadi yang dia breakout dekat H1 tu dan mewujudkan inverted ABC. Tapi dekat sini kalau kita tengok, dia dah buat satu pattern A, B dan C. Okay, so masa ni kita tahu, kita dah boleh marking B ni masih lagi fresh, satu entry pun tak ada datang B. So dekat sini dia tahu zombie kita dekat sini. Marking body to shadow. Lacak ni dia ambil entry dekat bawah, dia ambil zombie dekat bawah. So masa ni janganlah fikir dia inverted, sebab dekat H1 bagi arah dekat sini, bagi arah untuk naik. So dia ambil, dia terus pergi. Kita nak set up lagi dekat H1. Okay, dekat sini, kita tengok dekat sini apa jadi. Candle break yang ni, so saya akan letak, letak kat sini lah supaya kita dapat last candle yang ni dekat M15. Okay, ya, tengok. Okay, so ini adalah candle yang break tadi dekat H1. Oh, kat sini kita dah ada
Sebenarnya N15 dah buat ABC. N15 dah buat ABC. ABC ABC. Tu sumber kita dekat dia tak ambil pun kita punya, tak ambil pun kita punya entry, tak apa, dia tak ambil tak apa. Kalau dia tak ambil macam ni, contoh kita dah marking, contoh kita dah marking ni, so kalau dia tak ada price datang ambil, biarkan je, biarkan je ni. Biarkan je, sebab selagi tak ada yang datang ambil, dia masih lagi price. Kita tengok ada tak yang datang ambil. Okey, so kita tengok dekat sini. Dia datang ambil. Bagi kita dalam 15 bit. Baru dia breakout. Dia breakout, so valid sebagai inverted. Tengok. Dia pergi. So, macam tu. Ini adalah konsep untuk tengok zombie di time frame yang lebih besar pada time frame yang lebih kecil. Kita tengok yang dekat sini, kita dah marking, kita dah marking kita punya A, dia buat C. So candle yang break adalah dekat candle ni eh. So ini adalah zombie kita. Yang ke time frame 15, tengok nampak tak, ini H1 membuat penurunan, dan dekat M15 dia bagi setup ABC buy. So janganlah ambil masa ni sebab H1 tunjuk turun. Sebaiknya kita tunggu, kalau naik entry awal kita tunggu jadi inverted dekat sini. So dekat sini bila dia jadi inverted, nampak tak dia bagi inverted dekat sini ABC. Oh, dia break, dia break, dia terus bagi entry dekat sini. Dan candle yang breakout dekat H1 tadi adalah inilah, dia membentuk C tadi. So sini kita dapat entry awal, dan dapat entry awal kat sini. Ini adalah candle last yang breakout. So di mana zombie kita, yang latest zombie kita adalah di sini, candle bull ni. Pergi dia floating. Mana dia pergi sebenarnya? Sebenarnya dia pergi mencari B yang dia breakout. So B yang dia breakout dia menjadi support resistant. Dia turun ni, dia break B ni satu, dia pun buat B baru. Dia turun lagi, dia break B ni lagi, turun lagi, break B ni lagi. So ini semua menjadi inverted punya pattern secara besar. Kat sini B break jadi inverted, B, B break jadi inverted. B adalah zone. Ini katalah kita tak nak tengok yang ini kan, kita tak nak tengok eh, yang ini apa ni kan, sebab dia dah break. Tapi sebenarnya konsep dia, bila dia break B, dia akan datang dekat B. Tapi cuba kita tengok dekat time frame yang kecil, ada apa sebenarnya dekat dekat sini. Alamak, dekat sini candle ni, dalam kat sini ada apa-apa tak, dekat time frame yang lagi kecil. Dekat sini, ok, tengok the last price dia pergi, sebenarnya dia mencari B dekat cafe kecil. Sebabnya, sebabnya kenapa dia cari B ni, nampak tak, lepas dia break up dia tak ambil pun.
Lepas dia break up, dia tak ambil pun B ni. Tu yang dia naik, dia sangkut dekat sini. Tapi tak payah tengok banyak-banyak sangat time frame, cukup sekadar tengok H1 dengan M15 macam tu saja, ataupun H4 dengan H1, H4 dengan M30. Okey, kita tengok, kita cuba tengok dekat, kita cuba tengok dekat H4 supaya anda lagi faham, anda lagi nampak. Okey, kita cari B. A, B, C. So ini adalah saya makin terus lebih besar. Tak payah B besar. So ini adalah A, B. Dan candle ni breakout. Dia terus ambil, dia terus ambil, eh, dia terus dekat sini, ini dia terus ambil dekat sini, baru dia ambil. Dan dekat sini kenapa dia tak pergi ambil ni dua batang ni, dia apa kat sini yang menyebabkan dia sangkut? Dia dah turun 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 turun, kenapa kat sini dia tak ambil? Kita tengok H1 apa ada, tengok dekat H1 dekat sini tu buat ABC, ABC tu yang dia sangkut dekat sini. Baru kita tengok H1. Kalau kita tengok M15, M30, A, B, C, B kita dekat sini, B kita dekat sini, tapi zone entry kita sekejap, eh, kita tunjuk H4, di mana H4. Ok, H1, H1 dia buat A, B, C. So sini breakout, lepas tu dia naik, dia tak pergi ambil pun dekat atas ni tadi zone kita, sebabnya dia dah sangkut dekat sini. Patut H1 punya, H1 punya B. Sebab dia breakout ni, dia tak ambil pun lagi. Okay, dia respect dulu B dekat sini. Lepas tu dia naik, dia pergi, 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 pergi. Kat sini baru dia datang ambil, kat sini baru dia datang ambil B besar kita dekat H4. Sebab ini adalah B kita dekat H4. Ini candle ni adalah B kita. Sini baru dia ambil. Macam mana nak dapat palit lagi cun kita punya B zone? So dekat sini, jom kita tengok dekat H1 masa ni. So mana B zone kita? A, so ambil je plus yang ni. So floating tak ada, tak floating pun. Tengok masa ni dekat H1 ni, ni dekat dia yang paling atas. Dia turun. Lepas tu dekat sini dia buat A, B, C. Kalau ada entry buy itu, lepas tu dia breakout dekat sini. Yang ini dia tak breakout, eh, dia bagi juga sikit. Katakanlah okay, dekat sini baru dia breakout. So B kita yang kita breakout adalah ini, dan ini, dan dalam masa sama dia buat B dekat sini. Dalam masa sama juga dia buat B dekat sini. So yang ni ni dia naik ambil yang mana? AD ni nampak? Dan jarum ni dia cucuk tak apa, dia cucuk kat sini terus terjun. Kenapa kat sini tak ada B pun, kan? Ini dia sampai sini, kan? Kenapa dia dia terjun? Ada apa kat sini? So kita tengok dekat H1 sebenarnya ada apa.
Fail ni dekat H1 dah. Aduh, okay, tak apa. Kita tengok dekat M30 dulu. Tak ada apa. M15 pun tak ada apa. M30 ini adalah inverted zone. Inverted zone M30. A, B, C, break up. Dia ambil bawah aja. So kita tengok M15. Kita tengok M15. Okay, nampak inverted zone M15. Cikkan sikit. Besar zone kat sini. Tapi zone entry atas tak ada. Tak dapat. Tak kena pun. Rasanya dekat sini ada ABC ni. M5. Tak percaya ke? Mana inverted zone? A, B, C inverted zone. Jadi ada zone yang dia tak ambil tadi. A, B, C breakout. Dia ambil zone bawah aja kat sini. So dia tak pernah ambil zone atas. A, B, C. Yang kalau macam ni pun dia stay valid sebagai inverted. Sebab ni A, A, B, C besar. Form the blackout. Dekat sini dia datang ambil zone bawah saja. Lepas dia blackout tu, lepas tu zone atas dia tak ambil. Kemudian dia ambil dekat sini, barulah dia tercur. Ok, so ini antara cara-cara untuk kita tengok apa ABC ni dua time frame. So kalau macam ni, macam ni kan, ABC, ABC. Bila dia break je B, B tu valid sebagai inverted. Okay, macam ni ABC pun break, so valid sebagai inverted. Okay, so itu sahaja untuk perkongsian yang kali ini. Okay, semoga membantu anda, semoga memberi manfaat. Okay, Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa subscribe guys.